pengeluaran sewa yang nyapunya itu full 24 jam ya guys ya. Full 24 jam pasti lama terus ya. Karena walaupun gak ada orang yang nongkrong di jembatan sewa, mobil-mobil yang lewat itu udah pasti niat dari sono pengen lempar di sini. Jadi walaupun gak ada orang yang ngadang di jembatan sewa, itu duit pasti berceceran guys, karena supir dan penumpang itu udah pada niat untuk buang koin atau uang di jembatan sewa. Tiap lewat ke sini pasti mereka pada tahu.